Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cut Siva. Nah, sahabat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Haris Priza dan juga Cut Siva, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Cut Siva, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga ramai diperbincangkan. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu menghebohkan ketika di dalam sebuah sinetron Tajwid Cinta terdapat pemeran baru yang tentu saja sangat begitu cantik yang diberi nama Cahaya di situ ya guys. Hingga akhirnya dikabarkan bahwasanya di situ nanti akan terjadi perselingkuhan antara Haris Priza dan juga sosok wanita cantik tersebut. Kabar dan juga isunya perselingkuhan antara Dafri dan juga sosok dari wanita itu membuat para netizen seakan-akan sudah sangat begitu geram. Mereka banyak sekali yang berargumen bahwasanya Haris Priza tidak pantas katanya jikalau harus berselingkuh bersama dengan sosok wanita tersebut. Dan banyak juga yang mengatakan jikalau hal itu tentunya sudah mangkir dari jalan cerita sinetron Tajwid Cinta. Namun tentu saja banyak yang mendoakan bahwasanya mudah-mudahan katanya Haris Priza tidak oleng kepada wanita tersebut dan tetap setia kepada istri tercintanya yaitu Cut Siva di dalam sinetron Tajwid Cinta. Nah sahabat Mimin, namun di dalam trailer di sebuah adegan-adegan tersebut Haris Priza memang nampak terlihat begitu mesra bersama dengan wanita tersebut yang tentunya sosok wanita cantik yang bernama Cahaya itu. Di sisi lain, hati Cut Siva nantinya akan lebih tersakiti lagi setelah mengetahui perselingkuhan suaminya bersama dengan si Cahaya itu ya guys. Nah itulah tanggapan dari beberapa netizen yang sangat tidak setuju jikalau Haris Priza nantinya akan berselingkuh. Dan itu juga informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.